Acara udah mulai, kamera tiba-tiba error. Ketemu lagi guys, bersama kita Duo Cabe. Hari ini kita ada di Sato Sangrila, Jakarta. Ini audio BKP, nanti gue tembak di speakernya. Oke, rest cam. Aman. Jadi gue langsung milih mic-nya, sana gue akan backup audio di sini. Ini audio backup selanjutnya yang supaya terdengar jelas, clean. Hari ini gue bawa body Lumix S5, lensanya 50 void, terus 90 TT artisan, 28 void. Ini udah jadi andalan gue semua. Hari ini gue pakai Canon R5. Gue mau foto lebar dulu, jadi gue pakai lensa 16-35. Pasang memori, gue pakai Lexar 64. We capture every detail. Guys, bisa beli Mio ini guys. Nih, Avanza second up ini. Kita mau ke Bright, kita mau lihat persiapannya, makeupnya udah berapa persen. Ini foto flat lay detail tire-nya nih. Terus going. Nice. I will cherish the moment lifelong. Lihat depan, lihat kukunya. Baca, kali ini kamu tap-tap juga. Cina bisa kita. Nah, yuk beres-beres aja. Perjuangan. Nah, yang santai gitu aja. Turunin tangannya pelan-pelan. Ke kamera gue. Lihat aku. Lihat lagi, nice. Nah, biar aman nanti pas foto, baterai itu kita bawa dua. Ini kan banyak banget tuh baterainya di tas, tasnya kan jauh. Satu kita bawa, pakai yang full, satu lagi taruh tas. Nah, sekarang CPP-nya udah datang, acara udah pengen dimulai. Biasanya gue rubah ini jadi daylight dulu, biar nggak pucet-pucet banget kalau AWB. Mas, enjoy, senyum, jangan kaku, jangan takut, om tante juga, tenang ya. Oke, okay. Semangat, bisa. Boleh lihat sini om tante dirangkul anaknya, om. Nice, oke. Okay. Makasih banyak. Untuk momen kirap, gue ganti settingannya. Ininya jadi servo. Supaya dia ngejar fokusnya. Ininya jadi detect muka. Jadi dia akan ngunci muka seperti ini nih. Jadi gak ketinggalan kirapnya. Adalah settingan gue kalau foto bersama. Sekarang lighting udah canggih ya, nggak usah pakai kabel-kabel. Gaya bebasnya 1, 2, 3. 3, 2, 1 go ya. Cie. Jadi kita harus ngingetin angle si brightnya karena dia requestnya sebelah kiri. Lihat bunganya aja.